akan mencoba mendemokan bagaimana cara untuk membuat latte, latte yang bagus dan latte yang enak. Mari kita coba. Kemudian kita harus menekan tombol paling kanan latte. Kita coba. Keluar susu fresh milk. Yes, muncul latenya. Saya angkat apa? Saya angkat aja ya. Oke. Baik. Voila. Sudah jadi, sudah semuanya. Latte. Di bawah kita lihat ada milknya, tengah coffee-nya, yang di atas layer atas ini adalah foam-nya. Anda mau coba? Tertarik? Baik, di bagian tadi adalah tutorial untuk membuat latte yang yummy, creamy, dan enak.